Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, grade 3 ya. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pada hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran bahasa Inggris ya. Pembelajaran bahasa Inggris, silakan anak-anak persiapkan terlebih dahulu. Open page 38. Buka halaman 38. Pada halaman 38 itu ada kata-kata look. Look itu melihat, kemudian listen mendengar, kemudian repeat itu mengulangi. Nah, nanti kita akan sama-sama mempraktekkan ya. Mempraktekkan satu ya. Itu adalah whiteboard. Whiteboard itu papan tulis warna putih. Nah, yang kedua itu adalah chair ya. Chair itu adalah kursi. Yang ketiga itu adalah clock. Clock itu adalah jam. Yang keempat ada cupboard. Cupboard itu adalah lemari ya, lemari. Kemudian yang kelima itu ada table. Table itu artinya meja. Yang keenam kalender. Kalender itu adalah kalender. Yang number 7 atau nomor 7 itu bag. Bag itu adalah tas. Nomor 8 itu ada map. Map itu adalah peta. Nomor 9 itu ada book ya. Nomor 9 book ya. Nomor 9 itu book, buku. Dan nomor terakhir 10 itu adalah broom. Broom itu adalah sapu. Anak-anak silakan anak-anak membaca kembali dalam bentuk audio ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, sampai 10 itu dibaca lagi dan kemudian artinya juga. Nah, kita lanjutkan ya. Audio juga. What is this? What is this itu artinya adalah apa ini? Kemudian temannya, this is a whiteboard. Ini adalah papan tulis warna putih. Kemudian lanjut lagi. Ya. What is this? Dia nanya lagi, what is this? Kemudian dijawab lagi, this is a map. Ini adalah peta. Ini adalah peta. Nah, silakan anak-anak baca lagi bagian 2, halaman 39 itu dibaca lagi, direkam dalam bentuk audio seperti yang Bapak bacakan tadi. Ya.